Halo, selamat siang Pak John. Boleh sharing sedikit nih apa yang dialami selama 20 tahun? Ya, selama 20 tahun saya sudah kena diabetes dan saya sudah disuntik insulin. Sehari berapa kali Pak insulin? Satu kali malam 10 unit. Iya. Okay. Waktu Ibu Yani tawarkan hemohem sama supralinnya ke istri saya, dia tidak minum, jadi dari bulan September itu saya yang minum sampai saat ini. Okay. Ya, saya tidak sangka bahwa waktu saya 2 bulan lalu ke dokter, dokter bilang lebih baik bapak tidak usah insulin lagi. Wah. Saya kaget karena kok 20 tahun untuk melepaskan itu tidak mudah. Tidak mudah. Iya, tapi akhirnya saya dokter suruh gitu, saya ikut. Sampai sekarang saya bebas insulin. Sehari minum hemohim berapa Pak John? Saya tiap hari. Tiap minum. Hari minum? Iya, berapa sebelum saset? Makan. Pagi-pagi sekali. Pagi sekali ya. Jam 6. Saya lihat jam 6 atau setengah 7 saya sudah makan. Ya. Nanti setelah 1 jam baru saya makan. Oke. Ya. Malam enggak minum? Malam enggak. Jadi karena pagi saya aja rasa ya. Satu cukup ya. Oke. Jadi saya pakai satu dulu. Hemohim sama apa Pak tadi sama minum? Sama supralina ya. Spirulina ya. Spirulina. Luar biasa. Sekarang berarti diabetesnya udah normal nih, termasuk normal ya Pak. Saya dapat juga obat diabetes. Masih ada minum juga. Tapi untuk menghilangkan itu insulin tuh enggak gampang. Siap, terima kasih Pak John. Saya minta sama dokter untuk bisa enggak dilepas, belum tentu dikasih. Benar. Usia berapa Pak John boleh? Nanti bulan Juni saya masuk 82. Luar biasa. Terima kasih Pak John. Terima kasih.